malam, sehat selalu untuk kita semuanya. Gantang kemana kita hari ini? Wasku. Gantang kemana Tes sekarang Tes? Ke CBC Cipodas Maribaya, Lembang. Okay. Bawa amunisi berapa ekor? Was? 6. Oh, 6. Semua konslet? Konsletnya 3. Mantap. Pautnya 1. 1. Sama bahan udah gacoran di rumah 2. Oke. Kali ini kita akan membuat video persiapan sebelum gantang dan sampai di gantangan seperti apa ya Omku. Apa Tes, mudah-mudahan ada okinya ya. Iya. Oke. Lumayan buat jajan. Oke, siap. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kita lanjut lagi videonya nanti kalau misalkan sudah sampai di gantangan. Alhamdulillah kita sudah sampai di gantangan, di gantangan CBC Cibodas Lembang. Mudah-mudahan ada hokinya karena ada tiket 20 hadiah 500.000 kalau nggak salah. Persiapannya ya seperti ini, jarin seperti ini, soalnya ini jantan dijemur dulu. Persiapan penting deh, malam gimana deh? Persiapan malam sebelum gantang, burung siapinnya? Berdoa. Dimandiin dulu apa gimana? Biasanya dimandiin dulu. Malamnya? Iya. Jam berapa itu? Sekitar jam 7 lah. Oke. Kalau paginya? Paginya suruh mandi sendiri aja. Oh, mandi sendiri? Iya. Jemur berapa lama? Dibiasain atau gimana? Dibiasain aja pak. Oke. 30 menit cukup lah. Oke. Isap puding? Jagung. Makan ya tetap itu ya. Oke. Langsung pianya berangkat gas. Gak ada yang siapin lagi. Iya. Cabut langsung dari betinanya langsung gas lapangan. Langsung gas lapangan. Bahan, jadi sebelum digantang itu dijemur dulu. Nanti kalau misalkan naik gimana kondisi, biasanya kalau misalkan saya 2 kali gantang juga kalau misalkan bahan udah cukup gitu. Kalau misalkan bawa single nih, bawa 1 aja dari rumah. Kalau misalkan bawa 1 dari rumah itu kita jajarin sama teman-teman, ikut jajarin kalau misalkan khusus jantan ya Mku, kalau misalkan betina itu pasti ditengangin atau dijauhin dari burung yang lain. Kalau misalkan betina itu mau pantet apakah pointer itu, kalau misalkan betina itu dijauhin dari burung yang lain. Kalau misalkan jantan dijajarin aja disatuin sama burung-burung yang lain. Alasannya kenapa? Supaya tenang, supaya kita lebih cepat memahami karakter burung tersebut ya Tungku. Kalau misalkan untuk jantan ini teman-teman, kalau misalkan minumnya air minum biasa, air mineral nih. Dan ini pakannya untuk pakan ini nggak polos-polos amat, jadi ada campuran ya buat ekstra stamina gitu. Di sini kita memakai kenari seed sedikit dan millet merah, tentunya millet putih ya makanan pokoknya gitu. Kalau es puding itu tergantung burungnya enaknya gimana. Tapi kalau misalkan jantan itu biasanya secara umumnya kalau misalkan saya pribadi itu memakai es puding jagung dong. Mang nadi wapan mang? Nadi wapan? Setting.
Jadi gini omku, kalau misalkan yang biru ini kebetulan di bawah atau di posisi sampai di gantangan itu susah makan, jadi harus disuapin gitu omku. Kalau yang posisi burung yang biru ini gitu. Enggak apa maksudnya, enggak ada istimewa soalnya itu mah, mungkin kita memahami karakter burung tersebut. Ibaratkan kita nanti kalau misalkan digantang ya harus ada tenaganya gitu. Jadi kita patokannya itu gimana caranya ibaratkan biar si burung itu top atau on fire di gantangan. Kita memahami karakter burung ini, khususnya yang biru ini, itu wajib dikasih makan dulu, disuapin di bawah gantangannya. Itu kenapa disemprot dulu, tes sebelum gantangnya? Soalnya di bawahnya bocor, jadi nggak minum nggak makan. Oh, jadi nanti jedanya minum. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan saya pribadi wajib nih membawa ini. Kenapa? Kalau misalkan burung potret itu biasanya gitu harus disemprot dulu tangkeringnya biar satu titik gitu omku. Kita gantang. Alhamdulillah hari ini sudah beres, sudah pulang, gantang burung di CBC Cipodas di Kota Lembang. Mungkin cukup segitu aja tentang perawatan settingan dari rumah sampai ke gantangan. Nanti sudah ada di videonya. Alhamdulillah juga hokinya bagus hari ini. Keberapa aja bos? Kesatunya 3 kali. Yang keduanya 1 kali, ketiganya 2 kali. Oke. Mau tes, hokinya lagi bagus ya, Omukes ya? Iya, lumayan lagi bagus. Lagi jerung. Oke, mungkin cukup sedikit aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.